بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang beberapa penyesalan manusia di hari yang tidak ada guna penyesalan itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja keinginan-keinginan manusia yang merupakan penyesalan dirinya dan tidak ada gunanya? Penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Kalau kita lihat di kehidupan kita ini, kita bertanya kepada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti keinginan mereka itu ingin bertambah kaya lagi. Karena biasanya orang-orang yang diberikan dunia itu, mereka tidak akan puas dengan dunia yang dimilikinya. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya anak Adam ini memiliki satu lembah semua emas, "Ahabba ay yakuna lahu wadiyan." Pasti dia berkeinginan untuk menambah dua lembah emas lagi. "Walan yamla'a fahu illa turab." Wa yatubu Allahu 'ala man tab. Dan orang ini tidak akan puas mengejar cita-citanya untuk mengumpulkan dunia kecuali tanah yang menimbunnya. Kalau sudah ditimbun tanah, baru tahu. Barulah dia menyesal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, setiap manusia itu pasti akan melewati padanya sakaratul maut. Tidak ada satupun manusia pasti akan melewati yang disebut dengan sakaratul maut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, "Waja'at sakaratul maut bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid." Dan akan datang sakaratul maut, dan itu sebuah kebenaran. Itulah yang membuat manusia lari padanya. Apabila malaikat maut sudah dekat dengan kita, dan malaikat-malaikat pembantu malaikat maut ikut serta di dalamnya, yang disebut dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian. Ketika malaikat maut mulai mencabut nyawa kita, maka dimulai dari ujung jari jemari setiap manusia,
Kemudian ruh itu berjalan sedikit demi sedikit sampai di tenggorokan. Ketika nyawa di tenggorokan inilah, maknanya manusia sudah tidak akan selamat lagi. Hatta idza balagatit tarak wa qila man ruh. Sampai ketika ruh itu sampai di tenggorokan manusia, tidak ada yang bisa meruqyah dia mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Disitulah dia terbayang keinginan-keinginan, penyesalan-penyesalan yang tidak ada guna penyesalan itu. Apa saja penyesalan-penyesalan yang akan dirasakan saat detik orang sakaratul maut itu? Walaupun dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia, melaksanakan penyesalan yang sudah ia tinggalkan, baik perkara yang harus dilaksanakan atau perkara yang harus ditinggalkan, percuma saja penyesalan kala itu. Inilah kita akan bahas beberapa penyesalan-penyesalan ketika orang berada fi firasyil maut, tempat tidur kematian. Apa saja penyesalan-penyesalan itu? Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita harus bedakan keinginan orang-orang yang beriman saat detik-detik kematiannya dengan cita-cita orang-orang yang mereka jauh daripada keimanan. Maka penyesalan mereka tidak ada gunanya. Contoh saja umniyatus salihin, kehendak dan cita-cita orang-orang saleh, apabila ruhnya sudah dicabut, kemudian badannya berada di atas keranda kematian, kemudian dibawa ke kuburan, maka orang-orang saleh akan mengatakan saat jasadnya dibawa ke kuburan, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Maksudnya jangan dilambatkan jalannya supaya cepat dikubur, karena dia tahu di hadapan dia ada nikmat yang luar biasa. Tetapi kalau dia orang fasik, orang jahat, maka dia akan berteriak kepada orang-orang yang membawa jasad dia ke kuburannya dan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka, celaka, hendak kau bawa ke mana jasadku ini? Dia pun berteriak-teriak, tidak ada yang mendengar selain makhluk-makhluk di luar manusia dan jin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang yang beriman betul-betul sudah dimasukkan ke dalam kuburan, kalau dia meninggal karena mati syahid, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk berperang kembali dan mati syahid kedua kalinya, dan itu kemuliaan baginya. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah menceritakan saat kematian ayahnya Abdullah ibn Haram. Jadi saat kematian Abdullah ibn Haram, Jabir bin Abdullah ini dia merasa sedih. Bagaimana tidak, ayah tercintanya satu-satunya harus mati syahid di Uhud. Kemudian sambil memeluk ayahnya yang sudah tidak bernyawa itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki?
Wallahi ma kallamallahu ahadan qat min wara'i hijabin wahiyan abaka fakallamahu kifahan bila turjuman. Jabir, menangis ataupun engkau tidak menangis, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bicara pada siapapun di balik tabirnya secara wahyu kecuali bapakmu. Bapakmu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ayahmu, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku, bercita-citalah wahai hamba-hambaku. Ya abdi tamanna alayya u'tik, wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku, aku akan beri. Maka ayahnya Jabir Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rab, ya Rab, tuhyini faaqtulu fika thaniyatan, hidupkan aku kembali ya Rab supaya aku bisa berperang untukmu kedua kali dan aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Tidak mungkin wahai Abdullah, orang yang sudah mati itu hidup lagi. Kemudian Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begitu sampaikan kepada orang-orang yang masih hidup akan posisiku di hadapan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau sangka orang-orang yang mereka mati di jalan Allah, terbunuh dalam jihad, mereka mati, tidak, mereka hidup. Mereka diberikan rizki di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cita-cita orang-orang yang beriman. Walaupun cita-cita ini mustahil dilakukan, mustahil terkabulkan, tapi cita-cita mereka mulia, ingin hidup kembali, ingin berperang karena Allah dan ingin mati syahid kedua kalinya. Begitulah umniyatus salihin, angan-angan orang-orang yang saleh. Makanya dalam surah Yasin ada satu kisah yang disebut dengan Habibun Najjar. Dalam surah Yasin itu ada kisah yang disebut dengan kisah Habibu An-Najjar. Bagaimana kisahnya Habibun Najjar itu? Jadi suatu hari di sebuah perkampungan di zaman setelah Isa bin Maryam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kampung itu atau daerah itu sangat penuh dengan kezaliman, penuh dengan kesyirikan. Diutuslah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua nabi untuk mendakwahi kampung tadi. Ada yang mengatakan bahwa dua orang ini bukan nabi tetapi murid-muridnya Isa bin Maryam untuk mendakwahi daerah tersebut. Tapi didustakan oleh kaumnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu lagi untuk menguatkan yang dua orang yang sedang berdakwah itu. Tapi didustakan lagi. Sampai akhirnya tiga utusan ini hampir dibunuh. Datanglah seorang laki-laki yang bernama Habibun Najjar, yang sudah beriman sebelumnya kepada tiga utusan ini, memperingatkan orang-orang yang menentang tiga utusan itu. Kemudian malah dia jadi sasaran pembunuhan. Niatnya membela para utusan, akhirnya dibunuh oleh orang kampung itu. Ketika dia mati,
maka ruhnya diperlihatkan sorga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Sampai Allah katakan, kila dkhulil jannah, masuklah kau Habibun Najjar ke dalam sorga. Qala, maka Habibun Najjar mengatakan, ya laita kaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duhai kiranya kaumku tahu, duhai kiranya kaumku tahu dengan apa yang Allah berikan dari ampunannya kepadaku, dan dia telah menjadikan aku orang-orang mulia, tentu mereka tidak akan mendustakan para utusan itu, katanya. Itulah umniyatus salihin, cita-cita, keinginan-keinginan orang-orang soleh apabila sudah meninggal. Akan tetapi di sana ada yang disebut dengan umniyatut talihin, keinginan, cita-cita, penyesalan dari orang-orang yang tidak memiliki keimanan, orang fasik, orang jahat. Tetapi keinginan mereka hanyalah sebuah penyesalan, tidak ada guna. Apa saja itu? Pertama, mereka akan menyesal karena mereka meninggalkan sholat. Orang-orang yang sedang sakaratul maut ataupun orang-orang yang sudah mati, maka mereka akan menyesal kenapa ketika mereka masih sehat, masih hidup normal, mereka meninggalkan sholat. Ini yang akan jadi penyesalan orang-orang yang sedang sakaratul maut itu. Kenapa dulu aku meninggalkan sholat? Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu hari Nabi SAW lewat di sebuah kuburan. Kemudian Nabi bertanya, "Man sahibu hadal qabri?" Siapa yang dikubur di sini? Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang dikubur di kuburan ini? Maka para sahabat mengatakan, fulan wa fulan, fulan dan fulan, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum, wa fi riwayatin rak'atani khafifatani mimma tahkiruna yaziduha hadha fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Kata Nabi, dua rakaat lebih dicintai orang yang ada di kuburan ini dibandingkan dunia yang kalian miliki. Dalam riwayat, dua rakaat solat yang ringan yang kalian remehkan tapi itu bisa menambah amalannya, itu lebih dicintai orang yang dikubur ini dibandingkan seisi dunia yang kalian miliki. Subhanallah. Orang-orang yang dikubur itu, Bu, atau orang-orang yang sedang sakaratul maut itu, mereka dicita-citakan ingin solat, walaupun hanya dua rakaat yang ringan, yang mudah dilakukan, tapi apalah gunanya penyesalan itu? Menyesal dia kenapa tidak sholat, menyesal kenapa dia tidak melakukan dua rakaat sholat, tapi apa gunanya penyesalan itu? Tidak ada guna. Tidak ada guna penyesalan itu. Padahal Nabi SAW saat detik-detik wafatnya, apa kata Rasul? As-salatu salat wa ma malakat aimanukum. Jaga salat dan hamba-hamba sahaya di antara kalian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an saat detik-detik wafatnya, Umar sampai mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam, kata Umar, bagi orang yang tidak melaksanakan salat.
itu di akhir-akhir usia Umar saat detik wafatnya. Dia ingatkan soal salat. Persis seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu salah wa ma malakat aymanukum." Maka sebelum waktu itu akan datang, penyesalan akan diungkapkan. Tapi apalah gunanya penyesalan itu di hadapan Allah? Maka dari sekarang jangan pernah tinggalkan salat. Karena ini adalah penyesalan orang-orang sakaratul maut nanti. Tapi heran hari ini kan, Masya Allah ya, orang yang meremehkan sholat itu kayaknya biasa-biasa saja. Kayak enggak berdosa saja orang tak sholat itu. Kayak nyantai gitu deh Bu ya. Kalau kita tanya sama orang yang tidak sholat itu, kenapa kok tak sholat katanya? Nanti katanya. Kalau sudah dapat hidayah, katanya. Ngomongnya enak saja kayak gitu juga. Bukankah engkau seorang muslim, kenapa kau tidak sholat katanya? Entah kenapa saya malah sholat katanya. Kayaknya bukan beban bagi dia gitu ya. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu bisa kafir tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ahdu bainana wa bainakumus shalat, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan kita loh dengan orang kafir itu sholat. Kalau dia meninggalkan sholat berarti apa bedanya dengan kafir? Makanya Rasul mengatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan bisa kufur dia. Maka Bu, nasihati kalau ada keluarga yang tidak sholat, sholat, ajarkan sholat. Suruh mereka sholat. Jangan sampai datang waktu di mana dia ingin sholat tapi keinginannya hanya menjadi penyesalan bagi dia karena tidak ada guna. Nyawa sudah ditenggorokan itu sudah enggak ada guna lagi taubat itu. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Ini yang pertama. Penyesalan yang kedua, as-sadaqah, sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Munafikun ayat 100 ayat 10 sampai 11. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelum datang detik-detik kematian itu. Infak, perbanyak sedekah dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang satu hari kematian akan menjemput kalian. Dan kalian mengatakan, Rabbi ya Rab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah engkau hidupkan aku sesaat. Kalaulah engkau sembuhkan aku sesaat. Apa yang terjadi? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku janji aku akan sedekah. Dan aku akan menjadi orang baik. Tetapi Allah mengatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin Allah mengakhirkan hidupnya kalau sudah datang ajalnya. Tidak mungkin Allah mengakhirkan hidupnya, mengembalikan nyawa yang sudah ditenggorokan dikembalikan kepada badannya kalau sudah ditetapkan hari itu dia harus mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang tidak mungkin di akhirkan, tidak mungkin dimajukan pas waktunya. Disitulah penyesalan datang. Ketika nyawa ditenggorokan, mulailah dia terpikir, teringat dengan harta yang selama ini dikumpul-kumpulkan. Harta itu bukan harta kita, Bu. Harta itu harta Allah.
Harta itu datang bukan karena kecerdasan kita. Harta itu datang bukan karena jerih payah kerja keras kita, bukan pula karena jabatan-jabatan kita. Tidak, semua harta itu datang dari Allah. Makanya Qarun ketika mengatakan innama utituhu min ilmin indi, harta itu datang karena kecerdasanku, Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Ya, karena kekayaan itu bukan milik Qarun, kekayaan itu milik Allah. Semua kekayaan itu milik Allah. Tidak ada secuil pun milik kita. Allah hanya minta sedikit dari harta kita itu. Allah tidak minta banyak. Seperti zakat, Allah hanya minta 2,5% dari 85 gram emas itu. Tidak banyak. Apalagi itu harta bukan harta kita, harta Allah. Tetapi karena manusia zuyina linnasi minasyahwat, dihiasi syahwat-syahwat dunia inilah, akhirnya dia bakhil. Dia baru tahu setelah nyawa ditenggorokan, baru dia sadar, kenapa dulu aku tidak sedekah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salin. Kenapa aku tidak sedekah ketika aku sehat? Maka bagi anda yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rizki yang luas, dengan mudah anda mencari rizki itu tanpa ada kesulitan, itu nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada anda. Banyak-banyaklah sedekah. Karena Rasul yang mengatakan ma luka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan pasti habis, yang kau pakai pasti usang, yang kau sedekahkan itulah yang bermanfaat untuk kematian. Karena apabila seseorang meninggal dunia, Bu, nyawa sudah dicabut oleh Allah, yang pertama terpisah dari badan ibu itu adalah harta. Yang pertama terpisah dari badan ibu adalah harta. Pertama orang mati ini dicabut nyawanya, yang pertama berpisah hartanya. Tidak ada hubung kait dia dengan harta lagi. Bahkan sekaya apapun orang yang meninggal itu tetap saja sama keluarganya dibelikan kain kafan yang harganya murah. Bukan karena dia orang kaya kafannya mahal, tidak, kafannya pun tetap itu juga yang sangat murah, tidak berharga tuh. Karena pertama kali dia meninggal, yang terpisah dari hidup dia itulah hartanya dulu. Baru kemudian dibawa di atas keranda, diiringi dengan keluarganya, kemudian dimasukkan ke liang lahat, kemudian dikubur di situ sama keluarganya, kemudian keluarganya pulang, barulah dia terpisah dengan keluarganya. Tapi yang pertama terpisah dari badannya adalah hartanya. Di saat itulah dia menyesal dan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rab, kalaulah engkau akhirkan kehidupanku sesaat, tidak apa-apa, aku akan sedekahkan tu harta-hartaku itu, dan aku akan termasuk orang yang baik. Tetapi apakah umniyatut talihin ini, cita-cita orang-orang yang seperti ini bermanfaat bagi dia? Tidak ada guna. Harta sebanyak apapun kalau anda sudah meninggal, harta itu tidak bisa diambil lagi oleh anda kan, karena sudah menjadi rebutan ahli warisnya. Kenapa ketika kita masih hidup kita tidak sedekah, ketika sudah mati baru kita teringat sedekah? Itu namanya penyesalan yang tidak guna, Bu. Penyesalan yang tidak ada guna bagi dia. Percuma penyesalannya. Ini yang kedua, sedekah. Yang ketiga, al-amalu salih, beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan hatta idza jaa
ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza ja'adahumul maut, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, qala, dia pun mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, fima tarak, terhadap apa yang kutinggalkan selama aku masih hidup. Jadi orang-orang ini, Bu, apabila nyawa ditenggorokan, apabila nyawa sudah ditenggorokan, sudah tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin lagi hidup lagi orang ini, maka dia akan menjerit-jerit dan mengatakan, rabbirji'uni, rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku, ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Agar aku bisa beramal saleh. Fima tarab, dulu aku tinggalkan itu. Tapi Allah bantah dengan mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Abdullah, mustahil, itu angan-anganmu saja. Mustahil kau dikembalikan, itu angan-anganmu saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena antara dirimu dan dunia itu ada dinding pemisah yang disebut dengan barzah. Mustahil kau kembali ke dunia. Maka sebelum datang penyesalan yang tidak ada guna itu, Bu, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Amal soleh kan banyak. Baik yang bermanfaat untuk diri sendiri, ataupun amal soleh yang bermanfaat untuk orang lain. Sekecil apapun amal itu pasti akan dibalas oleh Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi apalah gunanya umniyatu talihin ini? Kalau sudah detik-detik wafat tiba-tiba mikir amal saleh, enggak ada guna. Enggak ada gunanya. Yang ada dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat. Orang-orang yang akan menyesal saat detik-detik sakaratul maut adalah ketika di dunia dia tidak pernah membaca Al-Qur'an. Di dunia dia tidak pernah membaca Al-Quran. Sampai ada, Bu, di masyarakat itu yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun pun tidak pernah tangannya memegang mushaf Al-Quran. Tidak pernah lisannya menggerakkan untuk membaca Quran. Subhanallah. Di masyarakat itu ada, dia muslim-muslim KTP-nya. Tapi sama Quran itu tidak pernah baca. Apalagi ketika Allah memberikan fitnah kepada kita berupa handphone ini. Dia bisa loh mengikuti berita politik. Berseri. Hari ini apa beritanya, besok apa beritanya, lusa apa beritanya, terus diikuti itu. Orang berkasus disidangkan di pengadilan, kita tidak ada hubungan kerabat dengan dia, Bu, diikuti kasusnya. Cemana sidang hari ini, cemana sidang besok, cemana sidang lusa, padahal enggak ada manfaatnya untuk kita. Ibu bukan saudara dia, dia pun bukan saudara ibu. Sibuklah ibu cerita tentang persidangan dia, disibukkan hari-hari. Belum lagi yang nonton kuliner tuh, diikutilah itu. Apa nih hari ini dia masak apa nih, besok masak apa, lusa masak apa gitu. Atau artis tertentu,
yang suka memamer-pamerkan kekayaan itu, Bu, diikutilah blognya itu. Jadi subscribe-nya lagi. Langganan dia. Wah, ini baru ngupload nih si artis ini. Apalah gunanya ibu dengan artis itu? Enggak ada guna kan? Manfaatnya apa? Dia yang kaya. Ibu yang nelan ludah yang nengok di handphone itu kan. Enggak ada guna tuh. Ngapain ngikut-ngikut kayak gitu itu? Coba kalau enggak ditonton artis itu, bangkrut juga dia. Jangan ditonton. Enggak akan dia dapat duit juga. Karena itu sama kan, kalau kita nonton kan habis pulsa kita itu, sama kita ngasih uang sama orang kaya itu. Ibu sudah miskin, artis ini kaya, nonton program dia. Uang kita habis di pulsa, dia pula dapat duit. Akalnya di mana coba? Hilang akalnya orang tuh. Hari-hari kok bisa dia ngikutin tuh ya? Padahal yang ditontonkan kepada kita itu tidak ada guna dunia akhirat tuh. Tidak menambah kekayaan kita, ya tidak menambah pahala kita. Yang ditonton dia sedang pamer-pamer rumah, pamer-pamer kendaraan, pamer-pamer jalan-jalan, pamer-pamer anaknya, pamer-pamer istrinya, suaminya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah, bertakwa, takut kepada Allah. Masih ada program yang manfaat di handphone itu. Bisa kita dengarkan mengaji, murotal, ustaz-ustaz ceramah. Adalah manfaat itu. Kalaulah tidak manfaat dunia, manfaatlah untuk akhirat. Ya. Sekarang tidak ada alasan orang tidak mengaji itu. Karena sekarang handphone sudah di tangan masalahnya. Dan aplikasi Quran ada di dalamnya. Kalau dulu orang nenteng-nenteng mushaf itu mungkin malu. Kalau nenteng mushaf kemudian ibu ya sambil ke arisan bawa mushaf gitu ya. Mushaf gede itu bukan. Pasti kata orang arisan, ibu ini salah tempat. Musola sebelah sana, Bu, katanya. Lah, kok bilang musola sebelah sana, katanya. Karena ibu nenteng mushaf, disangkanya mau yasinan. Tapi kalau sekarang ini kan nenteng-nenteng handphone ini enggak ada orang malu. Justru kalau enggak punya handphone, malu pula dia. Lalu apa alasan kita nanti di hadapan Allah kalau Allah bertanya, kenapa ibu tak baca Quran? Kemudian ibu jawab bagaimana? Mushafnya di masjid ya Rab, katanya. Mushafnya ketinggalan di rumah. Lah, itu mushaf ada di tangan loh sekarang. Karena setiap handphone itu ada aplikasi Quran. Tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Dan itu akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, akan berkata rasul kelak pada hari kiamat di hadapan Allah melaporkan akan umatnya, Rabbi inna qaumi, ya Rab, sesungguhnya kaumku, ittakhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Sepeninggalku mereka sedikit demi sedikit meninggalkan Al-Qur'an. Meninggalkan untuk memegangnya, meninggalkan untuk membacanya, meninggalkan untuk merenungkannya, meninggalkan untuk mempelajari tafsirnya, meninggalkan untuk mengamalkannya. Bahkan melanggar isi-isinya. Mahjur. Ini akan datang suatu hari penyesalan, Bu. Ketika detik-detik nyawa ditenggorokan, maka orang akan teringat dengan Al-Qur'an. Karena salah satu pertanyaan itu juga Quran itu. Wa ma imamu, siapa pimpinanmu itu? Ikut siapa kamu ini? Jawabannya Quran. Jangan sampai detik-detik penyesalan itu datang dan tidak ada guna. Saat ruh sudah ditenggorokan, tiba-tiba kita berpikir dengan Quran, apa gunanya lagi? Anda sudah tidak bisa baca Quran, Anda saja dibacakan Quran. Orang yang detik-detik wafat itu kan sibuk tuh orang-orang baca Quran. Anda saja ditalkinkan, tidak bisa ngomong. Macam mana mau baca Quran? Apa nunggu kita tidak bisa menyebut kalimat kecuali la ilaha illallah, baru terpikir ingin baca Quran? La ilaha illallah. Jangan. Ini akan jadi penyesalan yang tidak ada guna nanti.
Dari sekarang kalau ada waktu baca Quran. Baca Quran. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya penyesalan yang akan datang adalah dia akan menyesal kenapa di dunia dia tidak berkawan dengan kawan-kawan yang saleh. Karena di dunia ini kan orang terkadang menghabiskan waktu dengan kawan-kawan yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Kita lihat para pengusaha, orang-orang kaya itu. Ya kawannya sesama pengusaha kan. Kalau orang miskin ya sama orang miskin lah kawannya kan. Pengusaha tak mau juga berkawan sama ibu pula. Ya. Biasanya kan begitu kan. Kawan itu kan seprofesi itu. Pemainnya olahraga lah kan itu. Kalau pemain bola ya pasti berkawan dengan pemain bola. Tak mungkin lah pemain bola berkawan dengan bulu tangkis. Gak nyambung itu. Lah terkadang, subhanallah, kadang-kadang ya kita tidak hendak membicarakan lain-lain, ini hanya sekedar nasihat saja ya. Kadang ada orang tuh bergelut dengan dunia olahraga. Anggaplah dia mungkin timnas gitu ya. Hari-hari main bola saja tuh. Pagi latihan bola, siang latihan bola, sore latihan bola. Kawannya dengan orang-orang bola itu saja tuh. Besoknya gitu lagi. Terkadang di antara mereka ada yang meninggalkan sholat. Bahkan tidak sholat. Bahkan mungkin kawannya orang kafir yang jelas-jelas kafir kan gitu. Olahraga itu tidak diharamkan. Bahkan boleh jadi itu sebuah hal yang dianjurkan untuk kesehatan. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup, satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, satu tahun, tiga tahun, sampai habis waktunya hanya untuk memikirkan bola saja, ini akan jadi penyesalan. Akan jadi penyesalan. Orang-orang kaya yang berbisnis hanya hubungannya dengan orang kaya saja. Setiap ketemu bicara bisnis. Setiap nelpon bicara bisnis. Pokoknya di otaknya bisnis, 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 bisnis. Tidak ada diluangkan waktu untuk ibadah itu tidak ada. Dari mulai dia muda sampai dia tua, itu aja kawannya. Tidak mau dia berkawan dengan orang soleh, dengan ustaz, dengan kiai, dengan ajengan, dengan teman-teman yang rajin ke masjid. Tidak ada. Hanya disibukkan, dilalaikan dengan dunia saja. Atau hari ini mungkin kawannya handphone lah. Seperti yang saya sudah contohkan tadi. Disibukkan dengan nengok blog artis terus itu aja ditonton. Sibuk komen-komen sana sini. Ini akan jadi penyesalan Bu pada hari kiamat. Bahkan dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana penyesalannya akan dikemukakan di hadapan Allah sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Furqan 27, wa yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Pada hari di mana orang zalim menggigit jarinya dan mengatakan, duhai celaka, kenapa ketika aku masih sehat di dunia aku tidak mengambil Rasul sebagai kawan? Duhai celaka, celaka aku, kenapa aku tidak menjadikan si fulan itu kawanku? Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, istakthiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Cari teman-teman yang saleh, cari teman-teman yang baik, karena itu akan bermanfaat pada hari kiamat bagi pelakunya. Nanti akan menyesal kita, Bu. Kita hari-hari sama si fulan, si Alan. Dihabiskan waktunya hanya untuk jalan kemari dengan si fulan, si Alan itu, ngobrol dengan si fulan, si Alan itu. Lupa bertahun-tahun sampai lupa salat, lupa puasa, lupa baca Quran, lupa zakat, macam-macam. Kan ada orang disibukkan hari-hari dengan itu saja kan, Bu. Lah,
nanti akan jadi penyesalan. Cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang saleh, supaya jangan jadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sudah sakaratul maut, tiba-tiba kemudian berpikir, kenapa aku tidak ke masjid bersama orang-orang yang salat di masjid? Kenapa aku tidak mengaji bersama orang-orang yang mengaji? Kenapa aku tidak membaca Quran bersama orang-orang yang baca Quran? Enggak ada guna tuh. Enggak ada guna, itu hanya umniah saja, angan-angan, cita-cita saja. Karena nyawa sudah ditenggorokan, apalah gunanya itu? Maka sebelum penyesalan itu datang, dari sekarang cari teman-teman yang baik yang bisa menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apalagi orang-orang yang melalaikan keluarga. Orang-orang yang melalaikan keluarga di masa hidupnya. Boleh jadi dia biarkan anak-anaknya bermaksiat kepada Allah. Orang tuanya membiarkan anaknya seperti itu. Anaknya membuka aurat, dibiarkan saja. Tidak pernah disuruh menutup aurat atau diberikan jilbab untuk menutup aurat. Anaknya hilang bergaul dengan siapa, tidak pernah ditanya, nak siapa kawanmu itu? Solat tidak pakai jilbab, tidak. Macam mana dia agamanya? Tidak pernah ditanya. Kalau sudah keluar les, yang penting dia balik. Ya kan? Tidak ada kecemburuan. Tidak ada kecemburuan kepada keluarga. Terutama kepala-kepala rumah tangga itu disebut dayus namanya. Dayus itu orang yang dilaknat Allah karena tidak punya kecemburuan kepada keluarganya. Jangan sampai. Jangan sampai seperti Allah yang Allah katakan, antakula nafsun ya khasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jiwa akan mengatakan, duhai aku rugi. Ma farrattu fi jambillah, berapa banyak kemudian kelalaian-kelalaian yang aku lalaikan di sisi Allah. Aku tidak mengurus keluargaku, tidak bertanggungjawab kepada keluargaku, tidak mengarahkan mereka ke dalam agama, tidak mengarahkan mereka untuk salat, untuk baca Quran, untuk belajar agama. Semua akan ditanya nih. Semua akan ditanya dan akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Amanah ini akan ditanya. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi, arahkanlah orang-orang tua, ibu-ibu, supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itu manfaatnya untuk kita masalahnya. Apabila ibu sudah meninggal, siapalah yang mendoakan itu kalau bukan anak-anak? Ibu sudah tidak bisa beramal di kuburan itu. Ibu hanya menanti doa anak-anak yang mengatakan, Rabbighfirli waliwalidayi. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Itulah harapan kita ketika masuk kuburan itu, adalah transfer doa-doa ampun dari anak-anak kita. Dan itu tidak mungkin dilakukan anak kecuali kita yang mendidik anak itu dari kecil. Sampai dia menjadi anak soleh dan soleh, baru dia akan doakan orang tuanya. Dan ini akan jadi penyesalan. Kenapa dulu saya tidak didik anak saya? Pernah saya ceritakan kan sama ibu, bu. Saya itu waktu di Kijang, Tanjung Pinang sana. Saya disuruh untuk memandikan jenazah. Ustaz, bisa enggak mandiin jenazah? Bisa, ada waktu insyaallah. Jadi saya datanglah ke rumahnya. Saya mandikan jenazah. Saya juga kafani bapak yang meninggal itu. Kemudian saya solatkan. Ketika jenazah itu dari rumah hendak diangkat ke musola, karena dekat musolahnya dari rumahnya itu. Kan biasa, bu, kalau ada orang meninggal kan depan rumah pasti sudah dipasang terop, kursi-kursi sama RT di situ itu. Jadi setelah kemudian jenazah itu di masjid, coba saya tanya, mana keluarganya, mana keluarganya? Biar dia
di sub pertama mau saya bimbing supaya dia mendoakan orang tuanya, karena kan doa yang paling mustajab itu doa ketika sholat jenazah kan, bagi si mayat itu, dan itu doa terakhir anaknya kan gitu. Habis itu tidak akan melihat lagi, kekanak-kanak akan dikubur. Jadi saya panggil lah, mana anaknya. Jadi orang-orang mengatakan tuh anaknya tuh sedang duduk-duduk di kursi itu, di terop, di bawah terop tuh katanya. Jadi saya bilang suruhlah mereka nyolati bapaknya tuh. Itu terakhir kali lah saya mau ngomong. Tapi dipanggil-panggil bu, anaknya enggak ada yang mau sholat, enggak ada yang mau nyolati bapaknya. Asli rokokan aja di situ. Sempat saya ngelus dada, subhanallah, ada anak yang durhaka kayak gini kan. Itu bapaknya terakhir mati bu, anaknya bukan satu orang, ada lima orang. Semua duduk-duduk di situ. Rokokan itu dipanggil-panggil, dia bilang sudah disolatkan aja katanya, disolatkan aja katanya. Tak mau dia menyolat itu. Ada apa dia dengan bapaknya? Tapi dengan peristiwa ini kita lihat kan, ini yang salah mesti bapaknya ini ketika dia masih hidup. Tidak mungkinlah kalau seandainya bapaknya itu baik mendidik anak-anaknya itu, kok anak-anaknya enggak mau nyolati dia gitu kan? Mesti ada dendam dengan anak-anaknya ini. Ini saya saksikan bu. Apa menunggu seperti ini gitu ya kan? Orang tua ketika meninggal mau nyolatkan saja anaknya enggak mau gitu kan? Alhamdulillah. Ini penyesalan yang tidak ada guna orang seperti ini. Karena kalau sudah besar anak itu bisa melawan orang tuanya. Betapa banyak orang-orang tua yang sakit hati, kemudian bercita-cita, nak kalau kau tahu durhaka kepadaku di dewasa ini, sudah kecekik kau di masa bayi biar mati. Banyak tuh orang tua itu yang menghendaki kematian anaknya karena kurang ajar dia. Kan? Di masyarakat kan banyak yang seperti ini, bu. Ya, jadi janganlah kemudian sampai datang pada waktunya tiba-tiba kita menyesal ketika nyawa ditenggorokan, dia menyesal kenapa dulu dia tidak mendidik keluarganya, tidak mengarahkannya, tidak menasihatinya, tidak menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Umniyatul talihin, yang seperti ini umniyatul talihin, bukan umniyatul salihin namanya. Angan-angannya orang-orang jahat, percuma, enggak ada guna. Ya, maka inilah perkara-perkara bu, jangan sampai seseorang itu di detik-detik wafatnya banyak hal yang dicita-citakan tetapi tidak mungkin terlaksana dan tercapai karena sudah tidak ada lagi hubungan antara kehidupan dunia. Kita sudah masuk alam barzah, masalahnya alam kematian, ada barzah di situ pemisah. Dan kalau orang sudah masuk kubur itu tidak mungkin sholat, puasa, zakat, haji, tidak mungkin. Dia sedang sibuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah semua amalannya. Sedang ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk. Sehingga disitulah banyak orang yang menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Inilah perkara-perkara yang akan menjadi bahan penyesalan bagi orang-orang saat detik-detik wafat ataupun setelah kematian. Wallahu a'lam, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, Bu. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Iya. Apa tanggung jawab anak ketika ada orang tua kita yang tidak bisa membaca Quran? Sementara mereka yang kedua anaknya belajar membaca Al-Quran supaya tidak seperti mereka. Apa yang harus dilakukan anak apabila orang tuanya tidak bisa baca Quran tapi orang tuanya nyuruh-nyuruh baca Quran gitu? Iya. Kiat anak tetap menasihati orang tua. Orang tua tetap harus baca Quran. Setua apapun ibu tetap harus baca Quran. Baca Quran itu tidak terbatasi waktu dan usia. Justru makin tua makin rajin baca Quran harusnya. Ustadz ibu saya tak bisa baca Quran. Macam mana tuh? Tapi dia nyuruh-nyuruh saya
untuk belajar Quran. Ambil positifnya. Dia kan sudah nyuruh baca Quran. Berarti itu positif tuh. Jangan ambil negatifnya. Ah, ngapain? Ibu aja enggak baca Quran, saya ya ikut-ikut lah kan gitu. Ambil positifnya. Kemudian yang kedua, nasihati ibunya. Nasihati ibunya. Jangan pernah malu untuk membaca Quran. Usah saya enggak bisa baca Quran, datangkan orang yang mengajarkan Quran. Lebih baik ibu keluar uang untuk membayar orang baca Quran atau datang ke tempat-tempat belajar Quran yang gratis, kan ada tuh. Sampai di Batu Aji itu kan umat-umat di sana, masya Allah luar biasa. Mereka membuat kelas-kelas Quran. Nah, kebetulan saya pembinanya di situ. Jadi mengambil anak-anak jalanan, ibu-ibu yang jual-jual koran di lampu merah. Nanti didekati gitu kan sama umat di sana itu. Berapa penghasilannya sehari? Oh sekian, ya udah saya kasih uang sekian, tapi kau belajar Quran. Banyak yang belajar Quran di Batu Aji itu. Coba kalau ibu-ibu di sini kayak di sana kan mantap tuh kan. Tapi ibu-ibu di sini centang perenang masalahnya. Ngaji saja malas gitu. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan malu datang. Atau kalau punya duit nih, cari orang yang bisa mengajarkan Iqra dulu kan itu kan. Sekarang kan masya Allah ya. Nikmat Allah itu Allah mudahkan dari segi apa? Banyak penemuan-penemuan, metode-metode yang dulu baca Quran itu jadi momok orang itu. Susah untuk bisa baca Quran. Zaman saya kecil mungkin ibu ngalami lah. Kita kalau belajar Quran itu pakai turutan kan, Bu, ya kan? Pakai turutan juz amal tuh. Lama 2-3 tahun tuh enggak bisa baca Quran tuh. Masih susah gitu mau nyebut itu ya. Mau tajwidnya apalagi itu susah, enggak lancar itu 2-3 tahun itu. Tapi sekarang lo ada metode ditemukan 24 jam dia bisa mampu untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ditemukan metode tuh. Metode 3 hari bisa baca Quran, metode 10 hari bisa baca Quran. Allah mudahkan lo semuanya. Dengan ditemukan metode-metode mudah. Lah sekarang sudah ditemukan metode-metode mudah, kok enggak mau belajar Quran? Dulu orang-orang dulu ketika susah ditemukan metode-metode ini sehingga 2-3 tahun baru lancar itu. Oh, sampai dipecut-pecut sama orang tuanya. Saya masih ingat dulu itu waktu di kampung belajar Quran itu. Itu ngantri di depan Pak Ustadz tuh yang ngajar Quran. Itu kalau ngantuk itu diambil korek api, Bu. Kemudian dibakar alisnya tuh. Saya masih ingat itu. Ya, itu zaman dulu tuh. Nanti nih kalau salah beberapa kali Bu direndam di kolam. Di masjid itu di Jawa Barat tuh kan ada kolam tuh. Ini kalau enggak bisa-bisa Bu direndam di kolam tuh. Menunjukkan malas anak itu. Itu orang dulu tuh pendidikannya Quran tuh kayak gitu kan. Sekarang alhamdulillah enggak ada kekerasan lagi. Dan sekarang juga ditemukan metode-metode mudah gitu. Lah kalau sudah ditemukan metode-metode mudah, kok enggak mau belajar Quran itu aneh. Ustaz, orang tua saya sudah tua kali, tidak mungkinlah belajar Quran. Sakit-sakitan. Ya sudahlah kalau memang mustahil dia didengarkan Quran saja. Dengarkan murattal. Kalau tidak mau belajar Quran, dengarkan Quran. Nah itulah terakhir. Apalagi. Ya. Wallahu'alam. Mana? Gak dengar pertanyaannya. Apa, Kak Edi? Yang melalaikan keluarga semasa hidup, saat dapatkan.
karena kita tidak menegur, apakah kita terkena dosanya? Oh iya, alhamdulillah. Ya kalau seandainya kita bagian daripada keluarga tersebut, ya kita harus menegurnya. Kita harus menegurnya, jangan melalaikan. Kalau kita bagian daripada keluarga tersebut, itu dalam rangka tanasuh wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri namanya. Saling tanasuh dengan kebenaran, tegur. Pemanya ibu nih, ya. Suaminya cuek-cuek saja gitu kan. Ibu pula yang berinisiatif. Ngomong, tolonglah Bang. Abang ini kepala keluarga. Ya, arahkanlah anak itu. Saya sudah coba juga ngarahkan anak tak bisa-bisa gitu kan. Kerja saling mengingatkan kan, memang harus begitu, tanasuh saling mengingatkan. Kadang ada waktu-waktunya lalai, waktu-waktunya lupa, ya harus diingatkan. Atau mamanya ibu mengingatkan keluarga saudara. Keluarga saudara mamanya ibu punya adik sudah berkeluarga lah gitu. Hidupnya jauh dari agama. Ya ibu nasihatilah, "Dek, janganlah kayak gitu. Ya, sholat. Ya, sekolahkanlah anakmu itu di sekolah-sekolah Islam," gitu kan. Itu bagian tanah, walaupun itu bukan tanggung jawab ibu itu. Karena kalau sudah adik atau kakak itu kan sudah berkeluarga kan sudah beda. Beda kamar kan gitu, Pak ya. Ya, tetapi kan dalam rangka tanasuh ya enggak apa-apa, kita sampaikan saja kepada keluarga itu dalam rangka dakwah. Dakwah kepada keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya enggak apa-apa, terus diingatkan saja. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup. Dah 11:30. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.